assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kebetulan ada Vino ya. Ya Ma Vino. Di sini akan kita diagnosa, analisa dan juga motornya itu milnya itu melotot Mas ya. Sekalian saya buatkan apa scanner canggih ya. Scanner canggih M100, M200, MST itu cara pemakaiannya sama. Ya, wis tak kasih tahu. Wis enggak harus saya harus pakai Zodiac atau enggak harus saya pakai MST. Seperti ini ya. MST seperti ini enggak harus Zodiac M100 atau M200 itu sama. Saya pakai ini, saya pakai M100, saya pakai MST itu sama. Rip. Nah, kalau sampean beli sama saya pasti itu sampean dapat capit aki yang buat Yamaha yang satu pin ya, seperti ini. Jadi enggak banyak-banyak capit aki sampean tar, oke. Di sini saya akan ada Vino Mas ya, kebetulan mumpung ada proyek ya. Sekalian bimbing iku anak buah yo ya. Saat kontak on, indikator smart indikator mil nyala, kemudian motor kita hidupkan. Nah, loh ini kenapa Mas kok melotot? Nah, berarti melotot itu ada kerusakan. Kerusakan di apa? Kita cek. Ya, kita cek. Kalau menurut saya kerusakannya ini sudah saya buat jalan tapi kilometernya itu tidak jalan. Jadi otomatis kilometernya itu putus, ya. Enggak memberi sinyal ke ECU gitu loh, ya. Jadi di sini sudah saya lihat ya, kilometernya putus, jadi tidak memberi sinyal ke ECU, jadi di sini muncul melotot milnya. Nah, sekarang kita akan diagnosa apakah mil melotot itu cuma kilometernya saja yang putus atau gimana gitu ya. Oke. Sekalian akan saya videokan cara pemakaiannya. Capit aki masukkan soket DRC, ambil ya satu pin. Ini dia karepmu wis pokoknya cocok karo iku. Nah, lawane iku soalnya kabel mek situ, Rip. Capit aki. Oke, kalau capit aki sudah terpasang positif dan negatif, soket DLC-nya sudah terpasang, angkatan Rip, tak tutupi Rip, Rip. Nah, angkatan dalan dhuwure kene wis. Nah, pastikan kontak off dulu ya. Ketika kontak di on kan ntar di sini ini juga di pengamannya pastikan ini on ya, ini ya ke angka, ada nama angka 1 dan 0 nanti fokus. Nah, pastikan ke angka 1 ini berarti on ya. Oke, kemudian kita masuk diagnosa Rip. Ulap ya ini ya, nggak ulap. Ntar oh udah baik ya. Nek iki. Nah ini. Oke, masuk diagnosa. Pilih jenis Yamaha Rip. Kalau ana jenis Yamaha. Iya. Ya, itu. Di. Loh, pakaian kon lho lho. Nah iki lho. Iki Yamaha ini. Oh iya. Tak foto iki gambarnya. Lah sama jurine Rip, Dik. Jurine Rip yo, Dik. Nah, ini jurine Rip. Tutupan, oke. Masuk rata iring non, nah rata iring non itu juga lap, nah ya. Oke, okay. Auto sehat ini sudah masuk di Yamaha ya. Auto sehat tekan oke, okay. Engine tekan oke, okay. Kemudian kita disuruh matikan kunci kontak, berarti kita matikan Mas ya. Kalau sudah mati tekan oke, okay. Nah kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan, oke, okay. Nah kan nggak pakai loading lama Mas, ini enak jadi ya, sama dengan MST kelasnya ya. Masuk mode standar dulu Rip. Matikan kunci kontak, kita matikan, kemudian tekan on. Kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Nah, apakah di sini? Nah, ini Mas ya. Ini kan ada diagnosa kerusakan. Di sini ada muncul berapa ini? 42. 42 itu berarti sensor kecepatan Mas ya. Di sini muncul. Oke. Kemudian bukaan gas motor ini standarnya itu 0,6. 6 sekian-sekian ya. Kalau di Honda 0,4 sekian-sekian, kalau di Yamaha 0,6 sekian-sekian. Untuk MS-nya ntar di MS arah Ronorip, arah kanan Rip. Nah, untuk durasi semprotan BBM MS-nya ini sama dengan Honda. Kita hidupkan motornya yaitu 2, sekian-sekian MS saat stasioner Mas ya.
Rip ya? Iya, urban. Kan kudu ngerti rip koyo misal nah ini kan ada di angka berapa ini? 3 ms. Oh, wis mudun, wis. Pokoknya minim 2, sekian sekian ms. Kan ini ada di angka 2, sekian sekian ms dan kadang 3, berarti masih normal, standar atau tidak boros ya. Jika di sini terbaca 3, sekian sekian sampai 4, 5, 6, sekian sekian berarti terbaca boros semprotan injektornya. Di Honda juga sama ya. Kemudian arahkan ke kanan di apaan mana? Setting cek pun enggak usah, wis. Yes, ini toh, Mas, ya. Iki pastikan ya arah kanan cek. Kanan kiri? Kanan. Nah, wis pokoknya diagnosa sementing RPM atas itu 1400. Pokoknya 1500 ya. Minim 1500, ini 1400, 1500 masih normal. Temperatur mesin sesuai panas dinginnya mesin. Diagnosa kerusakan di sini muncul kosong ya. Muncul kosong tadi kan 42. Entar dicek lagi. Temperatur udara masuk sesuai ya. Barometer terus KPA enggak usah di kecepatan, tegangan baterai, tegangan buahnya. Kembali mirip. Wis pengen itu diagnosa enggak usah rewel-rewel. Masuk mode diagnosa analisa di nomor 2. Tekan oke, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak. Nyalakan kunci kontak. Kita tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Kalau ada sejarah kerusakan misal lah ini Mas ya. Ini kan kalau di Yamaha sensor TPS bukan gas, ini derajatnya. Kemudian di bawahnya ada deck full close 14 sampai 20, berarti enggak boleh di bawah 14, enggak boleh di atas 20 saat koin butterfly tertutup ya, koinnya tertutup itu harus minim ada di tengah-tengah 14 sampai 20. Jadi ini ada 16. Jadi normal. Bisa sampai kasih 15, 16, 17, 18, 19 ya. Nah, itu aja toleransinya di bawah, enggak boleh di bawah 14, enggak boleh di bawah di atas 20, wes. Arah kanan rim. Toleransi. Waduh, kobong pedai. Kanan mana? Terus tekanan udara. Temperatur udara masuk. Oke. Okay. Kecepatan roda. Oke, okay, mana? Tekan baterai langsung mana? Mana? Switch standar samping off. Jika di on kan maka di sini motor tidak bisa dihidupkan ya. Coba tak on kan. Nah, oh sih durung ah. Nah, loh. Enggak kena Arif. Bu, kena e. Off. Oh, enggak kena standar sampingnya wis dilangsung iki Mas ya. Wis dilangsung seharusnya kalau standar samping diturunkan di sini ada on ya. Jadi motor enggak bisa ditukan, wis. Standar samping dilangsung iki. Arah kanan rip. Koil pengapian. Nah, di sini misal sampe ngecek pengapian, di sini ada tekan enter ya, maka akan aktif 5 kali memercikan api ya, meletik 5 kali dari koil. Terus enggak usah ditekan enter soalnya pedai iki terbungkus. Arah kanan. Di sini ada injektor. Nah, misal sampe tekan oke, di sini injektor akan bunyi klik 5 kali Mas ya, bersuara terdengar ya awake dhewe. Oke, arah kanan mana? Kontrol putaran langsam ISC ada di angka 0 ya, enggak usah ditekan enter wis. Pasti akan bergetar 5 kali yo atau bergerak sesuai tipe ISC. Arah kanan. Esprom tampilan kode kerusakan 0 di sini. Oke, arah kanan lagi. Jadi ini cuma sejarahnya ya. Misal kita cek yang ini. Esprom tampilan kode kerusakan berarti motor ini enggak ada kerusakan, tapi sebenarnya cuma sejarahnya saja di sini. Sejarahnya tampilan sejarah kerusakan ada 37, ada 61, ada 28, ada 37 lagi, 61, 28. Sensor kecepatan seharusnya ada 42. Ini enggak terbaca, Mas, ya. Enggak terbaca. Kita hapus saja ini ya. Ini ada 4 ya. Kita hapus saja, tekan OK. Penghapusan. Nah, ini tinggal 1. Pasti ini sudah enggak terbaca. Ntar kalau sudah motor dihidupkan baru terbaca ini, Mas, ya. Oke. Menghapus nilai koreksi ESC tidak usah, di sini ada angka 2 ya. Karena stasionernya sudah pas ini. Sensor TPS bukan derajat tadi, oke. Jadi kalau kita masuk diagnosa analisa, motor ini tidak bisa dihidupkan. Coba hidupkan. Oke, enggak bisa ya.
Ketika kita masuk diagnosa analisa, motor nggak bisa dihidupkan, tapi ketika kita masuk mode standar yang di atas ini, motor bisa dihidupkan. Kemudian setting, lo sirip. Saya tak kira merebu ini. Tak usah rip, kembali rip. Biru ya. Oke. Wes masuk, coba setel, ada apa enggak set penyetelan CO debit BBM ini. Matikan kunci kontak, onkan, nyalakan kunci kontak. Nah, kalau kita masuk di setting CO, motor masih bisa dihidupkan. Kalau arah atas itu nambah ya. Ini kan kosong mas ya. Ini kan masih kosong setting CO-nya. Kita arah ke atas rip. Nah, 1 sampai 5 rip. 2 3 4 5. Kita hidupkan motornya. Misal motor berbebas-bebas sampean mau ganti knalpot brot ya. Knalpot brong. Jadi di sini CO-nya sampean tambah. Jika ini motor standar maka kita buat nol lagi ya. Kembali nol ke nol mana rip? Sorry. Yo, riser. 4 3 2 1 0. Oke, wis. Wis matikan rip. Cepot rip. Untuk sejarah kerusakan tinggal 42 ya. Oke. Lepas sip. Ya dilepas rip, rip. Sokete anu dicepno manehi. Nah, iku. Jadi cara pemakaian Jidiak atau MST Jidiak entah itu 100, M200 itu sama, ya. Sama semua. Diagnosanya cara analisanya itu sama walaupun sampean pakai versi laptop itu sama, ya. Jadi enggak ada wah iki angel loh. Kalau di Yamaha itu memang ada toleransinya. Pas kita masuk di mode diagnosa analisa lebih lengkap, ada toleransi, ada pengecekan apa? Lampu utama, kemudian kalau di tipe radiator pengecekan kipas yang motor sport itu ya, kipas radiator ketika kita tekan oke maka kipasnya akan nyala 5 kali seperti contohnya di sini tadi ya. Oke, ini misal kita buat jalan pasti motornya itu melotot lagi tuh. Walaupun enggak jauh buat jalan, belum melotong, belum enggak ya. Kontak on, indikator smart, indikator mil mati, kemudian nah, kan nyala ya. Kalau sampean ingin ini mati, ya misal ini mati, sudah otomatis mati sendiri mas ya. Ntar sampean belikan apa namanya kabel kilometernya atau kabel speedometernya. Kemudian sampean pasang, sampean buat jalan cuma 3 meter, ini langsung hilang, tidak melotot lagi. Kalau misal sampean ingin ini enggak nampak apa namanya enggak muncul melotot gitu loh mas ya, karena di sini kan KM-nya apa namanya ini kabelnya kan enggak ada, ini putus mungkin sama orangnya dibuang. Lebih baik kalau menurut saya itu diberikan saja biar motornya itu standar normal enggak ada gangguan sama sekali. Apakah misal kilometer itu putus, apakah bisa membuat ECU itu bisa blank atau error? Kalau menurut saya ya enggak sih mas ya, enggak. Kalau menurut saya enggak. Cuma ECU membaca KM-nya itu tidak jalan, jadi ECU mengeluarkan yang namanya kerusakan, ya, mengirimkan sinyal ke lampu mil di sini di speedometer itu memunculkan kerusakan. Tapi kerusakannya cuma di apa namanya di sensor kecepatan saja ya. Oke wis gitu aja. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk penanganan atau cara pemakaian Jidiak M100, M200 maupun MST itu sama ya. Sama semua. Ntar kalau ke NMAX juga ada. Sampean misal kalau WA-nya belum terbalas ya saya mohon maaf ya. Misal kalau ada motor yang ingin sampean request, mas ini ke motor ini coba Jidiak ke motor ini, kalau ada motornya pasti akan saya buatkan ya, karena jenis Yamaha, jenis motor terbaru itu jarang masuk di sini. Yang masuk itu yang sering itu Honda, yang buahnya itu Honda ya. Jadi kalau Honda tapi kayak Vario 160, PCX 160 yang terbaru itu jarang di sini karena yombo sik durung ono wayahe kerusakan ya. Ya. Wis gitu aja. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Loh.
Senyum tok, Bos.